again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pujiastuti dari kelas 03P001. Saya akan menjelaskan pertemuan 5 perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1964 dan 1968. Dalam kurikulum 1964 adanya perubahan pembelajaran IPS. Istilah IPS belum dikenal. Damyati merupakan pendekatan IPS berupa ilmu-ilmu sosial. Pembelajaran ilmu bumi sejarah pada tahun 1968 terjadinya pengelompokan mata pembelajaran dan pendidikan kewarganegaraan. Maka pendidikan kewarganegaraan adalah koreksi dari sejarah dan pengetahuan kewarganegaraan saat itu. IPS pertama kali masuk ke dunia sekolah pada tahun 1975 sampai 1976, yakni dalam kurikulum proyek PPSP IKIP Bandung. Pada saat itu belum masuk SD, SMP, dan SMA. Tahun 1994, siswa baru memiliki program khusus ketika mereka akan naik kelas 3, yaitu mempersiapkan untuk studi ke jenjang perguruan. Kurikulum 2004. Pada kurikulum 2004, IPS berubah menjadi pengetahuan sosial PS. Dengan kurikulum berbasis kompetensi, dalam kurikulum ini terdiri dari KU dan KD. Kurikulum 2006. Kurikulum ini berganti menjadi KTSP yang dimulai pada tahun 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi sekolah dasar yang mengacu kepada UU nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adanya mata pelajaran geografi, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran ini diharapkan bisa mencintai tanah. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.